kita menyalurkan untuk baksos ke warga 3 RT yang dekat sekolah kita, yaitu RT 02, RT 03, dan RT 08. Selain itu, setelah ini kita akan menuju rumah-rumah yatim. Insyaallah ada 5 rumah yatim yang akan kita kunjungi, dan kita salurkan langsung bakti sosial yang berupa sembako, yang mana alhamdulillah untuk tahun ini walaupun di tengah kondisi yang memprihatinkan, buat kerjasama dari orang tua murid dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Kami mengikuti protap pemerintah yang pemerintah anjurkan, yaitu kita meliburkan aktivitas belajar dan mengajar di Sekolah Islam Cikal Harapan, tetapi tetap melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah secara online. Kami kepala-kepala sekolah Islam Cikal Harapan Gumi Sukam Damai dari unit PAUD, SD, SMP, SMA. Ucapkan terima kasih dan penghargaan yang besar kepada Bapak Ibu yang sudah menitipkan putra-putrinya bergabung di SD Islam Cikal Harapan ini. Selanjutnya kami masih menunggu Bapak Ibu sekalian mengantarkan putra-putrinya untuk bergabung di PAUD, SMP, dan SMA Cikal Harapan. Untuk PPDB 2020-2021, selain bisa dilihat Cikal Harapan SCH.id, kami juga melayani melalui telepon sekolah. Masing-masing setiap unit siap melayani Bapak dan Ibu, bisa dilihat di FB, bisa dilihat di Instagram Sekolah Cikal Harapan BSD. Dan juga kami siap via WA ataupun datang langsung ke alamat Bapak dan Ibu. Selamat datang di Sekolah Islam Cikal Harapan Bumi Serpong Damai, Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional, termasuk Sekolah Pembina Adiwiyata Tingkat Kota dan Provinsi, sekolah di mana ramah lingkungan dan ramah. Cikal, C, I, K, L, Harapan, Jaya, 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 Yes, Allah, Akbar. Mengucapkan selamat.